Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhan Aska Hidayat dari kelas 7 Timnut File. Halo semua, perkenalkan nama aku Melika Sanzela dari kelas 8 Al Ghazali. Halo semua, perkenalkan nama aku Bima Muhammad Arya Wedatama. Kalian bisa akrab manggil aku Abim. Aku dari kelas 8 Al Ghazali. Nama saya Salma Herunisa dari kelas 8 Al Ghazali. Soalnya kayak awal-awal bulan Ramadan kan kayak makan-makan, terus kayak bisa bareng teman-teman juga kan, terus bisa ngabuburit bareng yang lain-lain. Kalau aku sendiri, aku tuh seneng banget karena pada saat tahun ini tuh corona udah hilang dan kita juga bisa beribadah dengan tenang di masjid. Dan aku juga pengen ngejar target dalam 29 hari ini. Insya Allah aku bakal khataman 30 juz. Baik-baik saja, gak kayak tahun yang lalu lah. Ya, 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang mah lebih, cuacanya kan lebih biasa-biasa aja gitu, gak serame tahun kemarin. Alhamdulillah sih gak ada rasa capek, tapi ya lumayan ada rasa haus sedikit, tapi seneng. Sebenarnya nggak sama sekali ganggu pelajaran karena somehow waktu-waktu itu bisa terguna dengan waktu yang bermanfaat. Terus juga yang kedua, kita juga nggak jadi mambur gitu ya, nganggur terus abis itu kayak orang yang nggak ada kerjaan. Lebih baik kita kayak ke sekolah buat belajar gitu kan, lebih banyak, lebih mengefisienkan waktu yang lebih bermanfaat. Nggak banget juga sih. Kalau misalnya aktivitas sekolah yang terganggu ya HW misalnya. HW sama olahraga kan pas puasa kan pasti kalau ngelakuin olahraga atau HW kan bakal dehidrasi. Sama kalau misalnya kayak acara-acara yang gede-gede suka nggak ada di Ramadan. Kalau keganggu paling naik turun tangganya aja. Terus paling kayak kan biasanya abis sahur tuh tidur kan, abis sholat tidur. Jadi kayak gak bisa tidur tapi gak apa lah. Yang penting gak gabut-gabut banget. Kalau buka puasa paling yang ada aja disediain di rumah. Seringnya kayaknya telur. Kurma madu. Biasanya ya diawali sama air putih dulu, terus ya teh manis gitu-gitu, terus ya sunnah nabi, kurma, ya palingnya takjilnya gorengan gitu-gitu. Buka puasa biasanya air, kurma, kadang-kadang teh, pakai teh. Sama biasanya kalau pas buka puasa teh ya kurma dulu, habis tarawih baru makan nasi gitu. Kemarin tuh sempat buka bersama sama keluarga di Ciwok. Definitely aku biasanya makan tuh ya paling nasi. Terus yang abis itu yang kedua makan yang manis-manis dong pastinya. Yang tentunya kayak apa sih namanya tuh es teler atau misalnya bahkan kayak es krim. Tapi aku lebih suka makan es teler karena biar seger gitu, apalagi sirup gitu. Buat mama, aku minta maaf kalau aku susah diatur, nakal, terus tangan nembalin, terus gak bisa jadi apa yang mau pengenin, tapi aku bakal berusaha buat jadi apa yang sesuai sama mama. Ibu dan mama sama ayah, maaf lahir batin ya. Buat mami sama papi, maafin aku kalau ada salah, kalau sering kayaknya terlalu keras ke mami sama papi. Terus ya banyak lah kayaknya. Aku minta maaf sama mami sama papi. Kalau ke orang tua, khususnya buat mama aku dan papa aku sangat haturkan mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau misalnya papa mama aku nonton video reels di IG, aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama mama dan papaku. Karena mungkin kalian lah yang udah mendidik aku sampai sebesar ini. Aku tuh gak bisa, gimana ya, aku gak bisa hidup tanpa kalian gitu.
Dan pokoknya pesan untuk orang tua aku, jangan bosan-bosan untuk mendidik aku untuk yang lebih baik, grateful, dan semoga kalian tuh tetap bahagialah bersama aku.